Oke, dan di sini untuk event promo Diamond sudah hadir lagi guys ya, Diamond kuning, di mana untuk saat ini kita juga bisa klaim hadiah, yaitu ada skin epic Carmilla yang kita bisa dapatkan secara cuma-cuma. Oke, langsung saja kita klaim-klaim hadiah ronde yang kedua untuk event dari skin. Nah, di sini guys, sebentar kita klaim dulu untuk event minggu ataupun ronde yang kedua sudah hadir juga, di mana untuk pertandingan ataupun skin dari yang ini guys ya. Oke. Soul Vessels, ada skin Hanabi dan juga skin Amon. Kita bisa dapatkan tambahan token. Oke, kita sudah dapat. Langsung kita coba klaim-klaim hadiah. Nah, di sini ada tambahan lagi 30 promo diamond. Oke, langsung saja kita klaim. Jangan lupa login ya guys ya. Nah, sudah terkumpul 870 promo diamond, dan ini ada misi buku tantangan pameran. Oke, kita klaim-klaim hadiahnya, dapat tambahan yaitu paper plan, dan kita bisa login nanti di tanggal 3 bulan Agustus untuk mendapatkan total yang kita selesaikan ini guys ya. Oke, kita buka di bagian sini terlebih dahulu sebelum kita klaim hadiah promo diamondnya atau diamond kuning. Oke, kita klaim hadiahnya, di sini dapat satu kartu lanjutan dan 3 kartu normal. Oke, kita lihat untuk hadiahnya ataupun kurangnya, di sini bintang 4 kurang berapa ini, kurang ini, kurang 2. Oke, kita coba lihat untuk draw normal terlebih dahulu. Oke, kita buka draw yang normal terlebih dahulu, dapat, oke, dapat baru bintang 1, fusion bintang 4. Oke, kita draw lagi, draw yang normal terlebih dahulu sebelum kita buka draw yang kartu kuning guys ya. Oke, dapat baru lagi Zilong bintang 2. Kita dapatkan paper plane, sudah terkumpul 70. Oke, kita draw sekali lagi untuk yang normal. Oke, kita draw sekali lagi untuk yang normal, dan habis ini kita buka yang kuning ya guys ya. Oke, langsung dikasih 2, mantap. Bintang 1, tapi gak apa-apa bintang 1. Dan ini dia draw kartu yang lanjutan. Kita coba lihat apakah dikasih bintang 5 atau ya minimal bintang 4 lah. Kalau nggak bintang 5 ya bintang 4 ya guys ya, karena bintang 5 juga persentase juga sudah mulai menurun. Oke, kita coba lihat untuk hadiah kartu kuning. Dapat, oke, bintang 4, satu biji yang baru Zilong, kemudian ada, oke. Oke, seperti ini kita konfirmasi. Dan sudah terkumpul, oke, 9, 9, 11. Oke, masih kurang, sudah 85% ya guys ya, masih 85%. Oke, kita bisa klaim hadiahnya di 11 ini. Oke, kita tunggu sebentar, kita cek toko. Nah, kita bisa tukarkan langsung ataupun kita tunggu untuk mendapatkan skin dari Sylvana. Oke, kita coba meluncur ke bagian sini guys ya. Untuk ke promo diamondnya sudah hadir, dan kita bisa dapatkan skin dengan harga 1 diamond ini. Sudah terkumpul 870. Kita coba lihat-lihat untuk skin-skinnya, dan kita coba draw terlebih dahulu guys ya. Kita draw di sini. Draw satu kali menggunakan tiket gratisan. Kita coba login. Oke, dapat 20 Prils N. Oke, dan kita coba cek toko di sini untuk harganya. Oke, untuk battle emote expound seperti ini. Oke, kita coba login, ganti akun, dan kita coba draw untuk event Soul Vessel fase kedua. Untuk harga skin di sini yang sudah sampai di angka 1 diamond. Kita coba lihat dengan modal 870 diamond kuning, kita bisa dapatkan skin epic Luo Yi 1 diamond. Kemudian ada skin elite, kalau skin elite ya pasti ya guys ya. Kita coba cari skin-skin yang limited. Adakah skin limited yang di resell untuk Parsha di sini? Unlimited sih, ini diskonnya bahkan sampai 99% ya guys ya. Yang bermodalkan 1 diamond biru untuk bisa mendapatkan skin. Oke, kita coba yang Marksman seperti ini.
Kita login, ganti akun, dan kita coba draw to the vessel. Oke, kita sudah ganti akun dan di sini kita selesaikan misi top up. Kita beli weekly diamond pass untuk mendapatkan tambahan diamond, kemudian ya agar lebih untung juga sih guys ya. Di sini sudah terkumpul berapa ini, sudah punya 13 ditambah 13, harusnya sudah cukup lah untuk bisa sampai di 26 kali draw. Kita coba 26 kali draw menggunakan Scroll of Truth. Kita klaim terlebih dahulu untuk promo diamond tambahannya. Langsung kita meluncur di sini dan kita coba draw menggunakan 10 kali draw menggunakan Scroll of Truth untuk draw 10 kali. Dijamin memperoleh hadiah permanen di 10 draw pertama. Oke, kita lihat 10 draw pertama. Dapat apa ini? Dapat border dan juga ya seperti ini. Oke, kita draw lagi 10 kali draw yang kedua. Apakah dikasih skin atau tidak ada sama sekali skinnya? Habis ini kita draw satu kali guys ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, dapat apa ini? Langsung dikasih skin kah? Battle Emote ternyata tidak ada skin ya guys ya. Kira dapat skin. Oke, kita draw satu kali sebanyak 6 kali. Dan ya seperti ini hadiahnya.